Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Oke ya, sedulur Nusantara, malam hari ini kita berada di desa Bildamar, Ngerekesan. Kita berada di Embul Songo ya, tepatnya di Rekesan sini, di Bildamar. Dan kita akan mengupas habis menelusuri kisah yang berada di Embul Songo ini, dan kita datangkan teman saya yang selalu mendampingi saya, Mas Amin. Mas, oke, selamat malam Kak Jawa. Oke, selamat malam Mas Amin. Oke, sedulur Nusantara semua, untuk kali ini kita berada di Embul Songo. Di Embul Songo, tepatnya di desa Dusun Kedawung, desa Embul Damar ya. Embul Damar semua ya. Oke ya, kali ini kita tidak cuman berdua saja Kang ya. Ya. Tapi ada ditemani sama langsung Pak dari Bapak Kepala Desa dan beberapa perangkat yang ikut ya, untuk langsung mengikuti mengupas habis mengungkap cerita yang ada di sini. Sejarahnya apa, terus misterinya apa, nanti kita langsung kupas habis di sana Kang ya. Oke, Oke ya, sedulur Nusantara, untuk kali ini kita langsung saja menemui Bapak Kepala Desa yang beliau lagi ada di belakang. Oke, gimana Kang, langsung saja sana? Langsung. Oke ya, sedulur Nusantara semua, untuk kali ini kita langsung saja memanggil Bapak Kepala Desa dan beberapa perangkat desa yang ada di sini untuk bisa langsung mengungkap sejarah apa yang ada di sini dan misteri apa yang tersimpan di lokasi sekitar Embul Songo ini. Monggo Pak Lurah, kalian Pak Won apa sinten monggo. Halo Pak Lurah. Monggo Pak Won. Mamutin. Oh, iya. Moga Mamutin. Dalu awe nggih. Bayan lho, nggih Bayan. Monggo Pak Bayan. Mriki. Oh, nggih, matur nuwun. Nggih. Oke, sedulur Nusantara semua. Kali ini kita sudah kumpul langsung dengan Bapak Lurah langsung dan Pak Wo dan Pak Mutin Pak kali Mutin. Ini mengikuti kita atau bersama kita untuk mengungkap lebih jauh, lebih dalam tentang cerita yang ada di Embul Songo dan misteri apa nanti yang ada di sini kita ungkap langsung Kang ya. Iya, kita ungkap langsung apa misteri yang berada di Embul Songo ini dan sedikit ada kayak pesan-pesan apa yang belum tersampaikan di sini. Ya. Oke, langsung saja Kang ya. Kita tanya Bapak Kepala Desa dan Bapak perangkat di sini. Nggih. Ya nun sewu saderenge Pak Lurah nggih. Untuk yang ada di Embul Songo ini menurut Bapak Kepala Desa sendiri dulu ceritanya bagaimana Pak? Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mas Koroji. Ini Pak Mudin, Pak Mujiono. Nah, ini Pak Kamituo, Pak Sarjan. Sedikit mungkin yang bisa saya sampaikan untuk para pemirsa, yang mana Embul Songo atau terkenal Embul Songo itu memang berdasar dari desa Embul Damar, awal mulanya memang dari Embul Songo ini. Ini ceritanya cerita dari mbah-mbah dulu semacam itu ya. Dari sesepuh-sepuh dari sesepuh dulu. Jadi konon ceritanya dari mbah-mbah dulu itu ini dari ampiran dari Mbah Eyang Sujono yang ada di Gunung Kawi. Raden Mas Iman Sujono. Iya, itu singgah di sini kebetulan mau sholat atau mau apa, yang jelas tidak ada air. Nah, akhirnya dengan kewaliannya beliaunya, alhamdulillah timbullah sumber yang ada di sini. Nah, Embul Songo namanya Embul Songo, tadinya dulu Songo. Itu ceritanya semacam itu. Nah, adapun untuk menguak misteri yang ada di Embul Songo ini mungkin dari tim Joko Umbaran 57 nanti bisa untuk mungkin mediasi atau mungkin menanyakan secara langsung gaibnya yang ada di Embul Songo ini. Ini cerita dari mbah-mbah dulu, memang Embul Damar terkenal daripada
Mbul Songonya ini. Oh. Mungkin sekilas itu dulu, nah, Mas. Mungkin kalau dari nama desa Umbul Damar sendiri, apa memang diambil dari salah satu sumber yang ada di sini, Pak Lurah? Nah, ini makanya saya sampaikan di awal bahwa untuk Umbul Songo ini memang cikal bakalnya desa Umbul Damar, semacam itu. Yeah. Oke ya, Kang Joko Umbaran. Nambahin masalah. Namanya desa itu memang dari sini. Yang cerita dari nenek yang dulu memang muncratna Umbul ini, yang namanya Umbul Damari, muncratna Umbul seakan-akan muncratna yang seperti lampu dimar. Oh iya, menyala. Jadi enggak ada hanya Umbul, tapi muncrat seperti dimar. Seperti jadi lampu. Dinamakan Umbul Damar. Oh, itu sebagai cerita kisah dari ya, leluhur dulu munculnya ya, desa Umbul Damar itu ya. Oke. Gimana Kang Joko Umbaran, atau masih ada lagi yang perlu disampaikan buat sedulur Nusantara dari Bapak perangkat desa? Atau mungkin itu dulu, Mas. Pak Joko Umbaran yang mana nanti bisa untuk dimediasi barangkali untuk menguak misteri yang ada di sini. Diungkap lebih dalam lagi, Kang Joko Umbaran ya. Ya, mungkin untuk Kakang Joko Umbaran sendiri sudah siap untuk mengungkap apa yang ada di sekitar Umbul Song ini, Kang. Oke, saya tadi datang ke sini ya, Pak Lurah ya, Pak perangkat desa, disambut sama ayam-ayam banyak. Iya, memang ada. Apa dulu ada? Betul sekali. Bahwa kan saya sendiri pernah melihatnya gitu, Kang. Oh, kok ada ayam-ayam banyak? Terus tadi ada apa, Mas Amin, seperti ada Banaspati. Banaspati meledak tadi di atas sana pas waktu saya salami tadi pertama. Dan Mas Amin, ada kayak seekor ular tapi keris dia. Nah, berwujud. Keris. Apa yang seperti yang saya katakan tadi, Kang, yang ada di sana itu? Tepatnya Mas Amin, di Poros Sumber. Oh, di Poros Sumbernya. Iya, itu berwujud ular tapi aslinya berwujud sebenarnya keris ya, tapi dia ya kayak ular hidup itu, tapi sebenarnya dia keris. Dan Bapak perangkat desa, Pak Lurah, langsung aja ya, Mas Amin, kita mohon izin langsung mengungkap misteri apa yang ada di Umbul Songo. Oke ya, sedulur Nusantara semua, langsung saja kita bersama Kakang Joko Umbaran dan Bapak perangkat desa langsung menuju ke titik sumber yang ada di Umbul Songo ini. Oke, monggo. Sini, Mas. Oke ya, sedulur Nusantara semua, ini saya ini Kakang Joko Umbaran langsung menuju titik yang tadi ditemukan sesosok ular tapi aslinya berwujud keris ya, sedulur Nusantara semua. Oke, bisa dilihat sedulur Nusantara kamera, yang bisa melihat dengan mata batin ya, di sini kamera bisa langsung ini, yang saya kasih dua ya, bawah sini ada keris. Mungkin peninggalan dari sesepuh yang membuat sumber ini ya. Oh ya. Oke ya, mungkin yang dan ini punjer ya, punjer tidak bisa di anu nih. Bisa melihat dengan langsung dengan mata batin, bisa dilihat apa yang ada di depan Kakang Joko Umbaran ini. Ini anu ya, nggak bisa diambil ini, ini punjernya ini. Atau memang itu sumber kekuatan atau istilahnya yang paling kuat di sini, Kang? Iya, kayak titik pertama itu, Mas. Jadi sumber dari sini dia. Sumber yang paling kuat. Kalau dicabut, mungkin bisa mati ini sumbernya, Mas. Oh, berarti istilahnya menjadi pusat atau energi yang paling kuat dari sini, Kang ya? Iya. Oh.
apa? Asli terus. Coba saya anu sembunyikan lebih dalam lagi biar iya Kang, biar tidak diambil ambil orang lain atau orang-orang yang punya tujuan tidak baik ya Kang ya. Iya. Biar lebih aman lagi dan biar sumber ini terus menjadi sumber penghidupan bagi warga sekitar sini iya, ya. Dan bisa terus mengalir. Nah. Dan gimana Kang? Dari tadi saya disapa seperti orang tua, jadi memang asli penunggu di sini yang terkuat di sini. Oh, apa beliau yang memang disuruh atau ditugaskan menunggu di sini Kang? Iya, ditugaskan menunggu di sini oleh penemu pertama dulu yang bisa dikisahkan Mbah Imam Sujono. Mbah Imam Sujono. Dan orangnya tua pakai udeng gini Mas Amin, bajunya hitam. Seperti yang saya lihat kemarin Kang ya, badannya tidak begitu besar. Iya. Agak orangnya agak kecil tapi dia mempunyai kekuasaan juga di sini ya. Iya. Memang beliau yang ditugaskan di sini untuk sesepuh menjaga di sini. Oke, apa yang bisa Kakang Joko Umbaran lihat di sekitar sini selain pusat dari sumber yang ada di sini Kang? Untuk yang dari gaibnya. Oke, anu Mas Amin ya. Yang di depan tadi ya, yang di depan tadi yang ada di ringin dua tadi itu Banaspatinya tadi. Iya, yang ada di Banaspati tadi sebenarnya kalau mau masuk paling enggak apa salam lah entak kaki dulu masalahnya. Sebenarnya kita kalau mau masuk ke area sini alangkah baiknya kita salam beri dulu. Salam dulu ibarat atau orang bertamu assalamualaikum mungkin begitu Kang ya. Masalahnya agak ganas-ganas yang di sana tadi. Kalau menurut Bapak Lurah sendiri bagaimana hawa atau aura yang ada di Umbul Songo sendiri? Ini Mas, kalau saya secara pribadi memang beda. Jadi dengan tempat-tempat yang umum atau biasa memang ada apa ya? Energi auranya memang lebih kuat gitu lebih Pak ya. Lebih kuat, betul. Oke. Itu amit yang saya Bapak Lurah niki lek suro napa nganu nggih? Diselameti nggih. Tidak secara umum namun ada sebagian terbiasa selamatan di area sini. Mungkin kalau dari saya atau bahkan dari Kakang Joko Umbaran sendiri alangkah baiknya di waktu entah itu di bulan suro atau bulan-bulan tertentu mungkin alangkah baiknya diadakan selamatan kan, kan? Karena untuk menghidupi terus atau menyambung terus dengan air apa yang ada di sini khususnya sumber air ya. Biar dia terus dan mudah-mudahan saja apa yang akan Joko Umbaran tadi simpan lebih dalam itu menjadi pusat kekuatan di sini yang lebih kuat lagi Kang ya. Iya, dan kita anu sambil ya datangkan mediator kita. Oke, untuk kali ini kita tidak sendiri atau tidak bersama Pak Lurah saja. Untuk kali ini kita juga ditemani salah satu mediator kita itu Mbak Risa. Mbak Risa. Oke, silakan Mbak Risa untuk masuk. Iya, Mbak Risa. Oke, bisa dibukakan mata batinnya atau bisa langsung melihat untuk? Iya, Mbak Risa, bisa langsung melihat apa? Dibuka dulu. Udah bisa melihat. Ya. Oke, apa saja yang bisa Mbak Risa lihat atau rasakan di Umbul Songo ini? Wah, cuacanya sangat panas sekali ya, Kang, di sini. Oh, benar banyak, seperti yang saya rasakan juga, Mbak Risa ya. Banyak sekali sosok genderuwo ya. Benar sekali. Yang duduk-duduk di pohon tadi, Mbak Risa. Untuk Masnya sendiri, silakan sini, Mas. Enggak apa-apa. Langsung bisa melihat apa yang ada di sini. Okay. Ini anu kenapa ya? Mbak Risa saya hadirkan di sini, Mas? Masanya yang di gerbang tadi ada sekuntilanak itu mau masuk medium sasi, ingin berbincang dengan kita mungkin dengan Pak Lurah sendiri ya. Apa mau ngomong apa gitu enggak tahu. Ada sesuatu yang ingin disampaikan mungkin Kang ya. Yang kuntilanak di depan tadi Mbak Risa ya? Iya. Pengin masuk dan pengen medium sasi ya Mas Amin dan mengadakan Mbak Risa untuk medium sasi dengan salah satu sosok kuntilanak yang ada di Umbul Songo ini Oke, atau mungkin bisa langsung di
panggil dimasukkan ke Mbak Arisa untuk mediumisasi Kakang Jokumbaran? Bisa, tapi gimana? Kita sambil berdiri apa? Lebih baiknya duduk saja kan? Eh? Oke, duduk aja Mbak Arisa. Oke, mungkin dari tim kita untuk break dulu sambil menata tempat yang ada di sini. Kamera. Oke ya, sedulur Nusantara semua, untuk kali ini Kakang Joko Umbaran akan memasukkan salah satu sosok kuntilanak yang ada di atas sana, akan dimasukkan ke Mbak Arisa, dan mungkin apa yang akan disampaikan oleh kuntilanak tersebut ke Bapak Lurah ataupun ke Bapak perangkat desa lainnya. Oke, sudah siap Mbak Arisa? Oke, guys. Ini Pak Lurah. Ini Pak Lurah. Nah, ini robotnya. Ini guys. Assalamualaikum. Sedulur papat lima pancer isa siro jogelo siro jogeti rogo siro tak gawe bumi ibu gue sing enek ono ing bumi desa ngendi. Sugeng dalu Mbak Yu. Sugeng dalu. Ket mau kok mesem-mesem ning kono enek opo? Opo enek sing perlu disampaikne? Ini Bapak Lurah, Bapak perangkat desa nang Kakang Joko Umbaran dhewe piye Mbak Yu? Delok apa Mbak Kun? Kok meneng ae to njaluk apa to? Njaluk dupa apa njaluk apa iki? Lah apa njaluke? Oke, Kakang Joko Umbaran bisa untuk lebih di dalamkan lagi. Omong, omong, bisa ngomong. Omong. Muar ngomong apa? Ayo ngomong. Piye? Iya, nek Pak Lurah barang, iya. Banyak pesen apa? Warga-warga kene, nek pesen apa sing disampekne? Ben gak kres karo sapadane urip. Iya. Diapa ne? Oh, dikon ngresiki. Kon rumat. Oh, kon rumat. Iya. Oh, iya iya. Wis di rumat sakjane. Jane wis di rumat. Sik kurang piye lek menurute sampean iki? Ya mumpung enek Pak Lurah lho, apa sing disampaikne ndang? Ngomongo. Mau jare apa mau? Ngomong langsung ndak popo. Oh iki tok. Eh? Diselameti. Piye? Diselameti. Oh, diselameti. Oh. Oh, alah. Ya diselameti suruh selameti. Ndak suruh wis diselameti no lho karo wong kene, karo warga-warga kene kan ya tetep diramu to, Mbak Yu. Lek menurut sampean sing kurang pas apa? Ben gak singgul-singgulan sak padane urip. Nah, ben gak. Ben gak ganggu-ganggu. Iya. Oh, diresiki. Oh, oh itu minta dibersihkan Pak Lurah ya, untuk yang di ada di sungainya ini. Mungkin minta di lebih didalamkan seperti dulu lagi ya. Tapi mungkin kalau untuk musim kemarau musim penghujan susah. Tetap ada pasir atau tanah yang masuk sini Kang ya. Soalnya ini bisa dibilang sungai juga Kang. Mungkin hanya untuk sekedar dibersihkan saja mungkin bisa ya. Tapi ini gue pesennya saking salah satu gaib yang ada di sini Pak Lurah ya. Pesing ngarep kok ngomel-ngomel nyapa apa piye? Nyapa kok nesu-nesu? Maksudnya enak apa? Bolo-bolo nih kem? Gak seneng. Ora seneng. Lara senengnya piye? Aja piye? Iya. Aja
Ojo ganggu. Enggak, ini enggak ganggu. Ini cuma pengin ngupas sedalam sejarah iki. Luwih jero sing ning umbul songo kene. Basike kene ora ganggu, pengin kenal sesama makhluk Tuhan. Ngono lho, Mbak Yu. Mbak Yu mumpun dangu to nang mriki. Mendangu. Jadi tepang bae pas bedah sumber riyen nggih. Tepang jenengan. Leres. Mbah Imam Sujono yang beda. Berarti memang betul ya cerita dari Bapak Lurah sendiri tadi yang disampaikan di awal bahwa beliau pernah datang ke sini mungkin untuk mau ketika beliau mau sholat tidak ada air dan mungkin beliau berdoa di sini terus muncullah sumber yang ada di sini. Nggih ngeten niki sinten kali sinten niki Mbak Yu? Paling asma sinten Mbak Yu? Asmane sinten? Dalam sinten? Wati. Sapa? Wati. Wati. Ani. Ani. Oh nggih ngeten Mbak Ani niki Mbah Hamid nyuwun sewu tak derenge kula sakadang rencang wau mriki lek wonten salah lan lupute wonten tembung Jawa sing boten bener mriki nggih kula sakadang rencang ngaturaken agung pangapunten lek enek salah kurap ora seneng Padang wong gak seneng ini udah makane udah ngadep rono ket mau wes ora sulap lho ada trainer awal-awale sulap ora sulap ora sik sulap peteng Mbak Yu arahno ning ngono ae banyu dirit Mbak Yu niku wae anu napa keris sing teng mriku wau kula delepne rada jeru ben gak dicupuki wong mboten napa-napa to nggih nggih mboten napa-napa to mriku wau oh niku punjere sumber to mbah niku anu Mbak Yu iya memang betul kan ya tadi yang Kakang Joko umbaran simpan lebih dalam lagi salah satu wujud dari keris tapi ketika dilihat ular seperti ular kan ya memang betul itu salah satu sumber kekuatan yang ada di sini kan ya iya. Dan mudah-mudahan apa yang Kakang Joko umbaran simpan tadi lebih aman dan lebih tidak ada yang ngambil ya. Tidak ada yang ambil dan lebih memakmurkan bagi warga masa, sekitar sini kan ya. Iya, bermanfaat bagi warga di sekitar sini. Lho, wonten malih sing sampeyane Mbak Yu. Namung niku mawon. Nyuwune pripun diresiki terus dislameti ngoten to? Nggih. Oh, nggih. Lek suruh nggih pun dislameti koyoke. Koyoke mungkin sudah kan ya, seperti yang sering saya lihat juga ya di sini. Entah itu bulan suro atau bulan-bulan tertentu memang di sini sering diadakan selamatan ya. Khususnya untuk tetap menjaga sumber ini supaya lebih lestari lagi sampai akhir zaman mungkin ya. Kita nambahin sedikit keumbaran. Iya. Di samping juga mungkin ada warga sekitar yang tidak mengenal suro ya, suro dengan mandi pantan. Bahkan mandi di sini Pak. Nah, mandi juga di sini dari pemerintah desa sendiri mulai tahun kemarin suranya memang kita mengadakan selamatan sampai di sini. Oh, okay. Itu menurut saya pribadi ya sangat bermanfaat sekali Pak Lurah ya. Karena dengan adanya selamatan kita punya tujuan meminta keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan kelancaran adanya perantara dari sumber sini bisa menghidupi warga sekitar sini. Warga yang jauh mungkin ya. Iya. Dan karena adanya sumber di sini sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat sini ya. Oke, Kakang Joko umbaran mungkin untuk mediumisasi kali ini bersama Mbak Risa bersama sosok gaib yang ada di atas tadi mungkin sudah cukup atau bisa masih lanjut lagi kan? Gimana Mbak Yu? Pun cekap napa dereng? Pun cekap napa dereng wau pesene. Napa tasik wonten malih pesen-pesen kagem warga mriki, kagem perangkat desa khususipun kagem Pak Lurah. Pribon aja sampai lali. Wong nggih, aja sampai lali. Oke ya. B
beliau minta jangan sampai lupa untuk membersihkan tempat sini dan diselameti Kang ya. Yeah. Oke, itu mungkin pesan yang pesankan sudah langsung sama Pak Lurah itu. Pesan yang sangat bagus atau permintaan dari beliau hanya itu minta dibersihkan dan diselamati. Minta selamatan lah istilahnya. Oke. Oke, mungkin sudah cukup Kang Jagumbaran. Wes, Mbak Yu. Pun. Kulo masuk lagi nggih. Nggih. Goyang-goyang sih, udah sih sang. Udah sih di. Oke ya Kang Jagumbaran dan Bapak Lurah dan Bapak perangkat desa yang lainnya, itu tadi salah satu pesan dari Gaib yang ada di sini ya, oh yang ya sedikit bermanfaat lah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau tadi bisa bermanfaat bagi perangkat desa sini dan masyarakat, bagi warga masyarakat sekitar sini ya. Jadi, mungkin ada yang saya dengar langsung tadi ada dua permintaan. Salah satu untuk membersihkan sumber ini dan minta selamatan biar agar hidup terus Mas ya sumber. Gimana Mbak Risa tadi ketemu Mbak Kunti tadi gimana? Tadi kayaknya sepertinya marah gitu maksudnya. Terus ada pesan-pesan tertinggal enggak dari Mbak Kunti tadi? Cuma tadi aja. Cuma pesan dua itu tadi aja ya. Terus enggak ada yang lainnya Mbak Risa? Apa yang coba mendekat enggak ada ya? Enggak ada. Oh, enggak ada. Oke ya, seluruh Nusantara tadi mediumisasi kita dengan Sang Gaib di sini ya. Di sini dan memberikan dua pesan khususnya kepada Bapak Kepala Desa dan umumnya bagi warga sekitar sini ya, Kang ya, Pak Lurah ya. Tadi sudah jelas apa yang disampaikan atau pesan dari sosok gaib yang ada di sini. Mudah-mudahan bisa lebih membawa kemakmuran lagi bagi warga sekitar sini khususnya ya. Oke ya, sedulur Nusantara semua. Mungkin Kakang Joko Umbaran untuk kali ini lagi komunikasi atau interaksi dengan salah satu gaib yang ada di sini. Apa yang Kakang Joko Umbaran tangkap tadi kan? Ini anu Mas, salah satu yang penjaga di sini yang sepuh yang saya bilangkan tadi ingin coba juga berkomunikasi dengan kita dan mediumisasi dengan kita maksudnya. Mungkin ada pesan atau yang beliau sampaikan mungkin Kang ya buat kita semua ya. Buat kita semua siapa tahu bermanfaat istilahnya pesan dari sesama makhluk Tuhan siapa tahu bermanfaat. Itu yang kita harapkan Kang ya. Masalahnya kita yang hidup di dunia ini berdampingan dengan si gaib. Betul sekali Kang. Gimana? Mungkin untuk mediumisasi mungkin tidak di sini Kang ya. Mungkin kita cari tempat yang lebih luas di sana. Luas lagi, mungkin bisa di atas atau di sebelah sini mungkin bisa. Bisa, Tapi sebelum kita lanjutkan mediumisasi dengan salah satu gaib yang ada di sini khususnya penjaga atau mungkin yang berwenang di sini ya yang dari gaib atau sesepuh di sini, kita break dulu. Kita mungkin bisa ngobrol-ngobrol santai dulu sama Bapak Lurah dan perangkat-perangkat desa yang lainnya. Oh iya. Oke ya, sedulur Nusantara semua, jangan beranjak dulu. Kita akan lanjut mediumisasi dengan salah satu gaib yang ada di sini. Oke, gimana Kak Jagumbara? Iya, kita akan mediumisasi dengan gaib sesepuh yang ada di sini. Oke ya, sebelum Nusantara kita lanjut medium sasi yang kedua ya, di sini, di tempatnya di sini, di tempat pintu masuk yang dari sini. Dan dengan kita, salah satu gaib yang paling kuat ada di sini kan ya? Dari sesepuh gaib yang ada di sini dan kita datangkan seorang tamu dari jauh kita dari Tulungagung. Oke, monggo Mas Agus, monggo silakan masuk. Selamat malam. Selamat malam Mas Agus. Oke, untuk Mas Agus sendiri yang jauh-jauh datang dari Tulungagung ya. Apa kesan pertama ya ketika tadi datang ke sini kan, Mas Agus?
pertama disambut sama Banaspati ya. Benar sekali. Sempat kaget juga ya. Terus ada sosok kuntilanak juga di sana tadi yang sempat di mediasiasi sama Mbak Risa tadi. Mbak Risa. Nah. Terus masih banyak lagi ya Mas ya yang di bawah. Banyak sekali gaib-gaib. Terus ada di sini ya Mas Agus. Yang ujitanya apa pusaka ya keris ya untuk biar awet lah sumbernya. Jangan di sampai ya. Diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Karena keris yang bisa dilihat tadi itu sangat bermanfaat sekali ya, khususnya bagi warga masyarakat sekitar sini. Jangan sampai ada orang tidak bertanggung jawab yang ingin mengambil pusaka dari sumber yang ada di sini. Oke, untuk Kakang Joko Umbaran mungkin sudah siap untuk memasukkan salah satu gaib atau sesepuh yang ada di sini, Kang. Oke, sudah siap, Mas Amin. Monggo. Oke, dengan saya sendiri, Kang. Iya, dengan saya sendiri. Lagi. Hola. Yes yo. Silo yo. Yes silo. Kita kafe yo. Siap. Si tato nih. Oke. Siro jogeton rogo siro tak gawe leboni sosok goib yang kawan ono ing mbo sawo Rahayu, Mbah. Rahayu, Ger. Nggih, amit nyuwun sewu, Mbah, saderenge kula sakadang rincang kali Pak Lurah, kali perangkat desa, kali tim Joko Umbar 57. Kula teng mriki sakadang rincang. Lek wonten salah tembung jawab sing boten bener lan tingkah laku sing boten bener, kula nyuwun agung pangapunten, Mbah, nggih. Iya, enak opo kok rame-rame tidur ini. Niki kulo kali Pak Lurah kali perangkat desa kalian kadang rincang ajeng menelusuri kisah Mbah, menelusuri kisah pripun kedadiane riyin teng mriki kok wonten sumber ageng teng mriki wonten. Iya ngene nggih yo. Anane sumber gede ning kene iki ora liya saka campur tangane mbahyangmu sing ana dhuwur kae ngir. Nggih, nggih, nggih. Paham sing tak maksud. Nggih. Mbahyang Raden Mas Imam Sujono nggih. Kuwi salah satune atau salah sawijine manungsa sing kenceng. Nanti pikire iso mbedah sumber sing ana kene iki. Nggih. Lantas jenengan Mbah teng mriki di utus napa anu kalian Mbah Imam Sujono? Lah aku dhewe njur. Dhewene tugas karo eyang sing ning kono kae. Nggih. Dikongkon jaga ning kene. Supaya sumber sing ana kene iki panggah iso nguripi warga sing ana sekitare kene khususe umume kanggo warga-warga sing atuh-atuh. Oh nggih. Dadi enak manfaat sing gedhe ning kene. Oh nggih, Mbah.
Mbah niki ajeng tanglet nopo riyen awamu asale sumbere wonten dibedah kalian Mbah Eyang ini ku. Nopo nggih tasik hutan kayu gede-gede ngoten, Mbah. Nalika jaman semono, Ger. Kene usik wit-witan gede. Isi wujud alas. Alas gong ya, Mbah? Iya. Anane desa iki dijenengne Umbul Damar. Asal usule saka metune sumber sing nang kene iki. Oh, nggih sing didawakan Pak Lurah wau. Nggih. Bener. Nggih. Iki anu muncule sumber kuwi. Nggih. Metune jebule sumber kuwi. Nggih. Wujude mencorong kaya lampu. Jaman biyen. Oh, nggih. Jenenge Timar ya. Dadi jenenge Umbul Damar iki minangka saka umbule sumber lan mencorong Timar kuwi. Oh, nggih. Iki kalian Mbah Lurah, Mbah niki. Nggih. Dan di wong. Niki. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Matur Mbah nuwun, nyuwun duka. Mohon maaf bilih kawula sakonco rencang berangkat di saking tim Barat 57. Pengen bedah apa ge kepengin semerep sejarah Umbul Damar namun kawula sebagai kepala desa Mbah intine namung cerita saking Mbah-mbah rumiyin pilih napa ingkang njenengan aturaken lan leres-leres mekaten ya Mbah nggih. Bener nggih. Apa sing diceritakne wong-wong kuwi? Kuwi ya eneke ngono kuwi ya bener nggih. Aja lali nggih ya. Nggih. Diuri-uri tinggalane leluhur. Nggih. Krana sumber sing ana kene iki sumbere gedhe banget tur ngewe manfaat kanggo wong akeh ning sekitar kene. Ojo lali. Nggih ya. Nggih. Dikandani sak badane urip khususe Pak Lurah iki. Nggih. Dadi slamet di barang aja dijarne. Nggih. Aku ya matur suwun nggih ya. Nggih. Ya mau kok delepne. Nggih. Aja sampai dicukuk wong sing ora genah. Nggih. Bahaya aku iso mandek bahaya nggih anune sumbere yen salah siji kamang sing kono dicipuk wong sing ora kena sumber bakalan buntet ya. Oh nggih Mbah, nggih mau mangane kula ngecepne ben mboten ditingali napa diambil tiang-tiang sing mboten bertanggung jawab ngoten Mbah. Matur nuwun ya. Nggih. Nggih. Jolah eta arep-arep kepingin-winginane nyapor asitu. Nggih lah. Anu napa enek sing kerja enek sing anu Mbah mboten wektune mboten saged. Sagede niki wau. Ya ora dadi ngopo matur nuwun. Nggih. Padha dolan rene. Nggih. Nek enek apa-apa sing cah. Keh. Nggih. Sing greget-greget niki. Nggih. Dianu le. Nggih. Ora kanggo ning kene. Nggih. Nggih kula nganune nggih. Niki paling asmo sinten Mbah? Ya lali ora kenal niki mau ya. Syukurane nggih ya. Nggih. Aku ning kene jenengku Mbah Ladri nggih. Oh Mbah Ladri. Mbah Ladri. Nggih nggih. Dileng-eling. Wong renjen slametan nang kene. Nggih. Disalami. Aku ora njaluk apa-apa nggih. Nggih. Puri-urinen. Piye donga dinunggu selamat sinamatan Mbah nggih. Sumber iki sumber penguripane wong akeh. Dadi aja sampe sumber iki mampet. Nggih nggih Mbah nggih. Eling perjuangane Mbah nalika jaman semono. Nggih. Dimane-mane endenge sumber iki. Nggih Mbah. Iso nguripi sapadane urip. Dadekne kamulyane wong kene. Nggih Mbah nggih. Napa wonten pitutur-pitutur kageng sedulur Nusantara Mbah kageng nggih kula kalian kula mudha-mudha niki napa wonten nggih khususe awakmu sak kanca kabeh kuwi nggih ya nggih belajar.
jaro sing tenanan. Nggih. Jero nono kabeh. Nggih. Aja mayang mentoleh. Nggih, Pak. Kaya cacah kaya di jak sinau. Nggih. Bareng. Nggih. Khususe kangge Pak Lurah e, nggih, Pak Lurah. Nggih, Pak. Saman uri-uri. Di sampean dadi ndas-ndasane desa. Kudu sing kuat. Dieman-eman sumber sing eneng kene. Ya ora kadang setahun pisan dijak gerakan wargane diresiki. Nggih, nggih. Apik dislameti, nggih. Nggih, nggih. Supaya apa sumbere ben slamet, manungsane kabeh ben padha slamet. Wong slametan kuwi ora mujo apa-apa ning kene. Nggih. Nuwun marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Selamat samudayanipun nggih, Mbah. Sing dijaluk wong urip kan slamet sekabehane to, Nggih. Nggih. Apa meneh sing perlu ditekokne? Nggih, nawa wonten Pak Lurah, monggo. Sementara niku Mbah Radri. Indah maling ngapun dengan kata, ngapun dengan tetes panginget panjenengan, mungkin-mungkin kaulah kalian masyarakat wabil khusus untuk damar, mungkin sakit is nguri-nguri ngapun yang sampun tinggalan nih leluhur ini ya. Terus mbok pilih wonten sumbang sih saran kaitan itu kali pemerintahan teng perangkat kalian masyarakat mungkin wonten apa uri-uri kalian panjenengan Matematri, supados tentrem ayem posisi pendumatan masyarakat Buldamar. Ya, kui mangir dijogo opo sing wis ono bangunan sing wis ono terus no opo sing dadi perjuanganmu sak konco rewangmu ojo wedi. Pesanku siji ojo wedi, maju terus tak dukung. Yen kuwi dadi niat apikmu bakal apik ning ngarepmu. Amin. Kabeh ayo ngger yo. Tak dongakne. Apa sing dadi kekarepanmu karo sang kanca-kanca iso kasembatan. Nggih, amin, Mbah. Mbah nuwun. Gusti Kang Maha Kuwasa. Nggih. Amin, Mbah. Pun mboten malih, mboten malih, Mbah, pesen-pesenipun. Wis mung kuwi. Nggih. Kali nggih yo. Pak Lurahe. Diuri-uri tinggalane leluhur. Aja ditinggalne. Wong biyen kuwi rekasane tenanan. Kanggo anak turune anak putune besok wis dipikir adoh nggih. Nggih, nggih. Wonten malih, Mbah. Wis ngono nggih ya. Tunggu dinunggu samat sinamatan. Nggih. Apa sing dadi kekarepanmu? Nggih. Apa sing dadi kekarepane Pak Lurah? Nggih. Iso kasembatan kabeh. Nggih, nggih, amin, Mbah. Nggih. Sepuro nengger, aku matur nuwun banget. Nggih. Kayak mau wis kok gelep nih kok singgah nih kanti rapet. Nggih, nggih, Mbah. Joko nang tenanan. Nggih. Ewang-ewang ono. Nggih. Pae lurah iki. Nggih. Mbah. Perlu pengaran sing apik. Nggih, Mbah. Ngoten nggih. Nggih, Pak Lurah iki. Nggih. Yen ono salahku nang lubotku aku ya sepurane sing akeh nggih ya. Nggih, Mbah. Aja lali nggih akeh. Nggih, nggih, kula kuncine. Kalau nakal nggih. Nggih. Terus ngono ae nggih. Nggih, ngoten mawon, Mbah, nggih. Nggih, kula aturi wangsul lek kula lansa kadang rencang kalih Pak Lurah sak perangkat desa nek wonten salah lan lubote kula nggih ngaturaken aku pangapunten, Mbah, nggih. Padha-padha nggih aku. Nggih. Nggih, kula aturi wangsul, Mbah, nggih. Rahayu, Mbah, nggih.
piye, Mas? Gimana, Mas Amin? Oke ya, Kang Joko Umbaran. Tadi yang bisa saya tangkap, yang bisa saya lihat di sini, memang apa yang disampaikan Bapak Lora sama Bapak kami tua tadi, memang benar Kang ya. Memang nama desa sendiri di sini, Desa Umbul Damar, itu memang diambil dari kisah atau sejarah yang ada di sumber ini ya, Umbul Songo. Iya. Dengan artian kalau tadi yang saya tangkap ya, sumber atau umbul yang keluar dari bumi ketika muncul itu mengeluarkan sinar, atau bisa dibilang damar. Menurut warga sekitar ini mungkin bisa damar. Dibilang damar ya, atau berbentuk lampu gitu Pak Lurah ya. Jadi ketika sumber tadi muncul atau mumbul dan dengan bersamaan pancaran dari damar sendiri, dan akhirnya untuk desa di sini dinamakan Desa Umbul Damar. Itu mungkin sejarah atau sepenggal kisah yang bisa saya tangkap di situ ketika Mbah Ladri tadi masuk, dan mungkin pesan-pesan apa tadi yang disampaikan kalau Kakang Joko Umbaran ke Pak Lurah juga mungkin sudah bisa lebih menangkap ya. Karena saya sendiri ketika mediumisasi tadi, saya hanya bisa melihat sekitar sekilas ya Mas ini. Oke ya, sebelum santara ya, mungkin mediumisasi kita cukup sampai di sini, dan saya coba mengunci ini dulu. Oke, jangan lupa Kang Joko Umbaran ya, nanti setelah Kang Joko Umbaran untuk mengunci sosok-sosok gaib yang mungkin bisa dibilang nakal di sini, jangan lupa untuk memvisualisasikan salah satu gaib yang ada di sini Kang ya. Oh iya, nanti ya sekalian Mas di sana. Oke oke ya. Kang, bisa ditancapkan di sini Kang ya? Bisa. Nah, mungkin ini ada tanah di sini Kang. Yes. Bisnis, aja sih sih lagi kono, kono. Oh, sini. Singgur dong. Oke, sempet di sini Kang. Cek. Oke ya, seluruh Nusantara, mungkin untuk sesi kali ini kita berada di Umbul Songo. Explore kita kali ini sangat menarik kan ya? Iya. Karena ada beberapa sosok gaib yang sangat di sini yang keras sekali, bahkan sangat keras. Dan tadi ketika Kang Joko Umbaran diperintahkan atau dimintai tolong untuk mengunci sesepuh di sini ya, untuk mengunci agar tidak menjadikan jadi istilahnya keras. Kekerasan dia ya Kang ya. Iya. Dan kita akhiri sini dan kita lanjut ke Umbul Kirun. Oke, sementara jangan kemana-mana. Oke, nanti tetap bersama Bapak Lurah atau Bapak Kepala Desa Umbul Damar, kita lanjut explore ke Umbul Kirun. Oke, terima kasih untuk kali ini buat seluruh Nusantara semua. Jangan lupa terus pantau terus channel kami Joko Umbaran 57. Jangan lupa like, komen, dan tentunya subscribe. Oke ya Kang Joko Umbaran, mungkin karena waktunya juga sudah cukup, sudah tuntas semua di sini, kita lanjut ke Umbul Kirun. Monggo Pak Lurah nggih, saged nggih. Nggih, monggo.